Hai, hai, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus buat sampai siap Press Muslimah, yang mana kita akan buat kedutan pada bahagian lutut dan juga pada bahagian tangan. Siapa yang terlepas sebelum ni, yang tak sempat nak tengok sesi-sesi sebelum ni, ni bahagian tangan kita sayang. Siapa yang rasa macam mana buat untuk bahagian tangan ni, anda boleh tengok balik dalam kita punya, anda scroll je bawah-bawah. Kita tunjuk step by step sayang. Tanpa melengahkan masa, saya akan start untuk part yang seterusnya. Kita akan buat sampai siap dan seperti yang saya janjikan, jom kita ke mesin jahit. Seperti yang kita janjikan, saya akan siapkan cara nak cantum badan, cara nak buat bahagian leher dan juga bahagian ketiak. Yang mana selalu saya dapat pertanyaan, soalan bahagian ketiak tu, cikgu macam mana saya nak bagi bahagian ketiak tu sama? Macam mana saya nak dapatkan ukuran bahagian ketiak tu supaya selesa pakai? So saya akan tunjukkan dekat sini macam mana cara nak jahit bahagian ketiak, daripada mana kita nak mula. So pastikan anda tonton sampai habis. So jom saya mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan saya akan start part seterusnya. Saya akan mulakan dengan bahagian bahu. Kita cantum bahu dulu. Kita cantum bahu dulu sebab kalau anda perhatikan kat sini, kita dah siapkan ni adalah yang kita dah hasilkan. Kita cantumkan dulu bahagian dia punya bahu. Okey, so bahagian bahu ni kita jahitkan setengah inci. Ingat bahagian bahu basi dia setengah inci. Matikan jahitan. Jahitkan. Okey. So kita cantumkan kedua-dua belah bahu kita kiri dan kanan. Cantumkan. Sama juga basinya adalah setengah inci. Jahit mesti matikan Mula jahit terus matikan jahitan dan jahitkan. Okey, so saya dah siap jahit pada kedua belah bahu ni. Kita dah cantumkan. So, seterusnya, saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak buat bahagian leher dia. Boleh fokus. So, anda boleh fokus. Saya akan tunjukkan step by step. Kena selesaikan dulu bahagian leher, baru cantum sisi. Supaya kerja kita senanglah. Nampak tak? Bila kita nak cantum leher dulu, senanglah. Kita tak apa? Senang kita nak terbalik menggayakan dia. Senang, tak susah. Sebab kita tak jahit lagi sisi dia. Okey, saya nak fokus bahagian leher dia pula. Okey, kita fokus bahagian leher sebab saya nak tunjuk cara nak cantumkan bahagian leher ni. Samakan dulu Pastikan anda samakan dulu. Sebab bahagian atas ni kan kita ada lebihan ni. So, saya nak anda potongkan. Pastikan bila kita nak potong tu dia sama. Okey, samakan. Kalau tak sama, nanti bila kita punya leher dah siap, dia akan jadi tinggi sebelah. Rendah sebelah, tinggi sebelah. Dia tak sama rata. So, pastikan kita samakan dia awal-awal. Sama paraskan. Boleh ke boleh? Faham Sama paraskan. Aircon panaslah. Okey. So, bila kita dah samakan dia, ini dia adalah kain yang saya ambil secara serum untuk kita jadikan dia piping. Okey. Siapa yang nak tahu macam mana cara nak ambil dia, boleh tengok video sebelum ni. Yang mana first time, anda jangan risau. Anda boleh tengok part by part daripada cara buat pola, cara potong kain, cara jahit. Semua anda boleh tengok sampai siap. Jangan risau. Yang mana first time, anda boleh scroll balik dekat dalam saya punya page ni. Kita punya page. Bila anda join Tizaza, ini adalah page kita bersama. Okey? Kita adalah keluarga, insyaAllah. Kita membantu antara satu sama lain. So, kita ambil kain ni bergetah. Alright? Kain dia bergetah. Jadi anda jangan lupa subscribe YouTube channel Tizaza. Dan tekan lonceng sebab dalam tu banyak sangat
video-video daripada Tizaza untuk anda belajar sampai jadi pakar. So, perhatikan betul-betul eh. Letakkan bahagian leher dekat mesin ni, tempat kita nak jahit. Okey, pastikan bahagian cantik menghala ke atas. Kita nak jahit bahagian cantik menghala ke atas. So, kena tahulah eh, mana depan, mana belakang. Macam dekat sini. Kalau ada tanda kapur tu, maksud dia bahagian dalam. Dah kena faham eh, bahagian dalam adalah bahagian belah dalam baju kita. Maksudnya yang tak cantik. Belah luar adalah belah cantik. Boleh faham tak ni? Cuba buat nota dekat bawah tu. Okay, buat nota. So, kita samakan dia. Okay, lipat dua. Samakan. Okay, dan kita akan jahit dekat sini. Cara nak jahit, perhatikan betul-betul. Pastikan kamera boleh fokus. Okay, cara nak jahit. Sebab apa tahu, kita akan jahit macam ni dua sekali eh. Bahagian hujung ni kita akan masukkan ke dalam. Kita nak bagi dia kemas. Masukkan ke dalam macam ni. Okay, kita akan jahit satu tapak mesin. Nanti kita akan terbalikkan. Boleh ke boleh ni? Boleh faham eh setakat ni? Okay, so saya akan jahit dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jahitkan. Samakan. Dan jahit eh. Satu tapak mesin. Satu tapak mesin tadi saya cakap. Okey, kita jahitkan dia. Satu tapak mesin ni bersamaan dengan suku inci. Jahitkan dia. Lebar piping, siapa yang terlepas eh, kita dah tunjuk cara ambil lebar piping ni berapa. Okey, anda boleh tengok balik sayang. Lebar dia 1 inci sayang. Cara nak ambil boleh tengok balik. Cara nak potong, cara nak buat pola boleh tengok balik sayang. Ikut bulatan leher. Ikut saja bulatan leher. Okey. Dan seperti biasa, saya selalu ingatkan semasa jahit jangan suka menarik kain. Terjahitkan. Buka eh. Bila ada bila kita sampai dekat bahagian basi ni, bukakan. Jangan sampai basi ni tertutup. Okey, bukakan dia. Lebih kemas dan juga nanti masa kita nak iron dia lebih cantik. Okey. So, kita jahitkan satu tapak mesin sampai habis. Okey, jangan pula jahit kecil besar eh. Jahit satu tapak mesin. Buka kan nampak? Okey, kita bukakan basi ni. Jahitkan dia. Okey. Pastikan menghala, pastikan eh yang yang kita nak jahit tindih ni bahagian bahagian cantik. Bahagian luar. Jangan terbalik pula. Okey. Jahit sampai habis. Saya nak tunjuk nanti bahagian part hujung tu macam mana. Dekat sebelah bahu sebelah lagi ni pun sama, kita bukakan. Boleh ke boleh setakat ni? Cuba komen. Saya suka bila kita belajar, kita bagi respon. Supaya saya tahu. Okay, walaupun kita berada di alam maya, jarak jauh. Tetapi insyaAllah kita akan berikan yang terbaik. InsyaAllah. Okay. So, kita jahitkan. Okay, kalau macam ni kan, bagi dia sama. Okay, bagi dia sama. Nampak tak? Potonglah sedikit, lebih sikit. Bagi dia sama. Okay. Okay, so bila dah sampai bahagian hujung leher sebelah lagi ni, pastikan kita potong kain piping yang lebih ni. Okay, jangan sama paras dengan zip tau. Lebihkan sedikit. Lebih kurang dalam setengah inci.
Lebihkan, jangan potong sama paras. Okey, nampak tak? Saya dah potongkan. Sebab kita nak masukkan ke dalam macam awal tadi. Kawan, nampak tak? Saya lebihkan. Kemudian kita lipat ke dalam. Kemas-kemas. Lipat ke dalam, kemas-kemas. Pastikan betul-betul dekat zip tu. Ha, kalau boleh jangan sampai ada lidah lah. Jangan berlidah orang panggil. Okey. Jahitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hatilah sebab kita nak dia sama. Kalau tak nanti dia tak sama paras nanti tak cantik lah. Okey, matikan jahitan. Okey, dah siap dapat ni. Seterusnya. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat? Mana yang perlu dikecilkan basi, kita kecilkan basi dia dulu. Kemudian kita snapkan sedikit. Kita nak bagi kelegaan pada bahagian bulatan kita punya piping ni. Snapkan sedikit. Jangan sampai terputus benang. Okey. Potongkan sedikit. Bahagian hujung ni saya suka anda snapkan serong macam ni. Tapi janganlah sampai terputus benang. Kita nak beri kelegaan. Macam tu. Sebelah ni pun sama. Serongkan dia. Okey. So, seterusnya kita jahit ke dalam macam ni. Bahagian hujung ni kita kena hati-hati. Kita nak jahit dia macam ni tau. Piping tu ke dalam. Okey. Untuk bahagian ni kita jahit satu tapak mesin. Okey, kita letakkan balik. Jahit kemas-kemas ya. Jahit kemas-kemas. InsyaAllah cantik baju kita. Ini bahagian leher dia. Kita letakkan dia ke dalam macam tu. So, kita jahitkan. Satu tapak mesin. Terpulang ya. Untuk bahagian ni, kalau anda rasa anda nak jahit macam ni pun boleh. Maksudnya ikut dia punya apa ni? Jahit ke dalam macam ni. Nak jahit dekat sini boleh ataupun anda nak jahit kat luar pun boleh macam ni. Mana yang anda rasa senang? Boleh ke boleh? Okey, mana yang anda rasa senang, pastikan dia kemas. Okey, nak jahit macam ni pun boleh. Atas dia. Okey, kalau saya lebih selesa jahit dari atas sebab saya akan nampak. Kita tak nak, kalau boleh kita nak bagi dia sama. So, saya akan jahit macam ni. Terpulang. Rasa macam mana senang, boleh ikut. Yang penting kemas. Okey, yang penting kemas. Saya kemaskan dulu. Masukkan dia ke dalam betul-betul. Barulah kita jahitkan. Okey, dekat sini kita matikan jahitan. Okey. Okey, so kita jahitkan. Satu tapak mesin. Terpulang ya, kalau anda rasa anda nak jahit ke arah belakang pun boleh, tak ada masalah. Yang pastinya mesti kemas. Kemas. Okey, nampak bawah belak bahagian dalam dia. Okey, kalau misal kata nampak dia punya basi ni lebih sangat, buangkan. Okey, buangkan. Kecilkan basi dia. Jahit sampai habis.
Jangan tarik kain eh. Masa jahit ni jangan tarik kain. Layankan sahaja. Okey, sebab kita dah snap bahagian dalam dia, so kita jahit layankan sahaja. Okey, anda boleh tengok kita akan jahit sampai siap. Saya letakkan jarum. Hati-hati eh, jangan jahit nak cepat siap tapi nanti hasil dia tak cantik. Okey, kita tengok dalam dia. Dalam dia pastikan kemas. Okey, atas kemas, dalam pun mesti kemas. Habiskan. Sikit saja lagi. Ini untuk ini adalah salah satu kemasan bahagian leher. Untuk bahagian leher ni macam-macam style kemasan yang kita boleh buat. Okey? Nak piping tu nampak ke pun boleh. Kan? Nah, macam-macam kemasan kita boleh buat. Ini adalah salah satu dia. Okey? Ada macam-macam. Kita ajarkan cara kemasan di bahagian leher. Okey? Jahit dengan kemas. Ha, macam saya sendiri, saya tak jahit. Ha, nak cepat siap, kita jahit laju-laju tak. Eh, kita akan tunjukkan secara yang orang kata secara betul. So, yang bahagian hujung ni sama juga. Kita kemaskan, masukkan dia ke dalam. Elok-elok. Okay. So, kita jahitkan. Senang je, ikut je satu tapak mesin tu. Okey. Ikut saja, insya-Allah. Insya-Allah. Lagi satu, jangan tarik kain. Itu je, itu orang kata petua untuk dapatkan jahitan yang cantik. Kemaskan dia dan kita jahitkan. Ha, tengok cara saya gunakan jari-jari ni macam mana kita gunakan. Okey, saya tekan macam mana kita jaga jari-jari menggunakan kedua belah tangan kita ni. Alright. Bagi dia kemas betul-betul, jahitkan. Okey. Matikan jahitan. Okey, so bahagian leher kita dah siap. Okey, bila dah siap, kita kena tengok dulu tau. Ha, ni yang saya maksudkan, bagi dia sama kat sini. Jangan nanti sebelah tinggi, sebelah rendah. Okey, pastikan dia sama. Nanti kita iron lah eh. Dekat dalam ni nanti kita iron bagi dia orang kata matikan jahitan. Okey, kita nak matikan jahitan dengan cara kita iron. Masa nak iron, kita boleh buka macam ni, iron. Iron secara buka macam ni lah. Iron bagi dia kemas. So dia akan jadi kemas. Ini adalah sebelah dalam. Dan ini adalah hasil dia yang sebelah luar. Okay. Nampak tak? Okay. Ini adalah kemasan untuk leher. Leher kita. Alright. Dekat sini pastikan dia sama. Okay. Kemudian bila kita dah jahit bahagian leher, apa yang perlu kita buat? Barulah kita jahit sisi dia, kiri dan kanan. Okey, sekarang ni kita masuk kepada step seterusnya, iaitu kita nak cantumkan sisi dia. Okey, kita nak cantumkan sisi dia. Semasa kita cantum sisi ni, pastikan letak jarum eh. Kita samakan bahagian kedutan kita ni
Okey, pastikan yang yang bahagian kedutan ni menghala ke atas. Jangan biar dia menghala ke bawah. Ini memainkan peranan eh. Kalau tak nanti baju kita jadi kaku dekat bahagian bahagian dia punya kedutan ni. Menghala ke atas sayang. Boleh ke boleh? Faham ke faham? Samakan eh, samakan bahagian ni. So nampak tak kita dah samakan kat sini? Pastikan menghala ke atas. Okey, saya akan jahit mula daripada bawah, bawa ke atas. Pastikan sama eh. Okey, nampak? Kita samakan bahagian kedutan kita ni. Jahit daripada bawah, bawa ke atas. Basinya adalah 1 inci. Basi 1 inci. Basi kita 1 inci. Jahit sampai atas. Tapi nampak tak cara saya jahit, kita jangan tarik kain sayang. Itu adalah tips ataupun petua sebenarnya nak dapatkan jahitan yang cantik. Jangan tarik kain, cuma layankan saja. Okey, dekat bahagian ni pastikan dia sama. Basi menghala ke atas. Dan kita jahitkan. Okey, kejap lagi saya tunjuk bahagian ketiak dia eh, macam mana nak jahit. Ada yang rasa macam rumit, sebenarnya dia mudah saja. Samakan eh. Basi kita 1 inci. Okey, bila sampai atas ni pastikan sama. Jangan ada yang terlebih. Pastikan sama sayang. Samakan dia. Okey. Dan jahit sampai habis. Basi 1 inci ya. Nampak tak? Okey. Dan saya akan buat sebelah lagi. Cara yang sama. Kita bukakan pin kita ni sebab kita nak buat sebelah lagi. So saya teruskanlah untuk kita siapkan. Okay, so saya kita teruskan dengan bahagian satu lagi. Kita nak habiskan part terakhir kita sebelum kita nak tengok baju kita ni. Ingat eh, bahagian kita punya cantuman ni menghala ke atas. Jangan menghala ke bawah. Nanti dia nampak kaku sebelah tepi dia. Dia jadi macam keras. Okay? So, bawa dia ke atas. Kalau nak tindih, sebelum jahit nak tindih depan pun boleh. Macam saya cakap semalam eh. Tak ada masalah. Okay, kita samakan sampai atas. Nampak tak? Okay. Samakan. Kejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak jahit bahagian tangan dia yang kita nak cantumkan pada badan kita ni. Boleh ke boleh you all? Senang ke senang? Cuba komen kat bawah, saya nak tengok. PA kita tengok ni, anda punya komen. Siapa yang excited sangat? Cuba komen dekat bawah. Yang orang kata masih lagi bersemangat. Yang masih lagi bertenaga. Cuba komen kat bawah. Habiskan. Okey, sikit lagi. Samakan eh. Okey. Alright. Okey. So, saya akan tunjukkan pula step seterusnya. Kita nak jahitkan bahagian ketiak kita ni. Ataupun bahagian kita nak cantumkan lengan kita. Yang ini yang kita dah siapkan ni. Kita nak cantumkan pada badan. Okey. So, step seterusnya. Cara kita nak cantum untuk bahagian badan ketiak dia ya. Bahagian ketiak. Pastikan mula cantuman pada bahagian bahu. Bukan pada bahagian bawah ni eh. Sebab ramai juga eh saya perhatikan yang mula jahit daripada bahagian bawah ni. Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan jahitan yang betul eh, cara yang betul adalah bermula daripada bahu kita. Sebab kita nak pastikan
tengah-tengah daripada kita punya lengan ni berada di tengah bahu kita. Barulah kita orang kata bila kita pakai pun selesa, sedap pakai. Okey? Alright? So kita mulakan daripada tengah bahu. Buka, pastikan dia punya basi bukakan. Jangan tertutup, letakkan dia macam ni. Pastikan kita nak jahit belah cantik menghadap, menghadap ke atas. Dan jangan lupa cantik bertemu cantik. Jangan terbalik. So bahagian tangan dia ni, saya nak dapatkan garisan tengah dia dulu. Okey, samakan betul-betul. Snapkan sedikit. Okey. Snapkan sedikit sahaja. Tak ada masalah. Dan kita terbalikkan. Jangan salah pasang. Cantik bertemu cantik. Okey. Mula daripada bahu. Tengok betul-betul step by step yang mana newbie. Okey, yang mana newbie anda tengok, anda fokus betul-betul. Okey, so kita samakan bahagian lengan kita ni. Kita cantumkan. Pastikan dia sama. Jahitkan. Sampailah bawah. Okey, bila dekat bawah ni, kita buat ekor sotong. Bukakan dia, basi mesti kita buka, buat ekor sotong, masukkan ke dalam. Okey, yang bawah ni pun sama, masukkan ke dalam. Siapa yang tak tahu ekor sotong? So, inilah dia. Orang panggil ekor sotong. So, samakan. Okey, masukkan ke dalam. Basi setengah inci. Okey, basi setengah inci. Untuk bahagian ketiak ni, kita tak boleh buat basi. Apa ni orang kata? Tak boleh buat basi terlampau banyak. Dia memang standard setengah inci sahaja. Sebab dia bahagian bulatan macam ni. Okey, jahit sampai. Temukan dia di bahagian bahu semula. Okey, kita akan temu dia, temukan di bahagian bahu semula. Nampak? Bila dah dah temukan dia, barulah kita matikan jahitan. So, nampak tak? Dia akan jadi sama. Tak ada masalah. Matikan dia. Okey, saya tunjukkan sebelah lagi eh. Anda boleh tengok kat sini. Okey. Kita tunjukkan sebelah lagi. Sama juga, mulakan daripada garisan bahu. Kita kenal lah. Sebab apa tahu? Kalau bahu kan dia punya basi setengah inci. Kalau bahagian ketiak, bawah kita basi satu inci. So, kita letakkan garisan bahu ni dekat mesin. Letakkan dulu. Kita ambilkan kita punya bahagian lengan kita ni. Sama juga dapatkan bahagian tengah dia. Cara nak dapatkan senang je. Okey. Pastikan kita bagi dia tegak macam ni. Samakan dia. Okey, so dekat sini. Okey, ada yang tanya apa tujuan buat ekor sotong? Okey, sebenarnya tujuan kita buat ekor sotong ni adalah untuk kelegaan ataupun untuk keselamatan. Okey, sebab apa tahu? Anda perasan tak kadang-kadang bila kita jahit bahagian, bila kita dah cantum bahagian kita punya ketiak lengan dan juga ketiak badan, bila kita angkat dia akan jadi apa ni, dia macam jadi tegang. Sebab apa tahu? Sebab dia tak ada kelegaan dekat pada bahagian cantuman tu. Dia jadi tegang. Baju pun jadi tak cantik.
perasan ke perasan. Waktu kadang-kadang orang kata sebab apa kita buat ekor sotong untuk keselamatan lah. Supaya nanti tak adalah tertarik baju kita tu. Okay, so kita masukkan ke dalam buat ekor sotong. Bagi dia kelegaan sebenarnya. Okay, boleh faham ke faham ni? Alright, so kita letakkan. Tadi saya dah buat ke? Okay, dah. Kita letakkan. Ambil bahagian kita snap tadi, letakkan, samakan dia. Samakan dia kat situ. Jahitkan setengah inci basi. You all masih ada lagi ke ni? Ha, kita tinggal untuk bahagian tangan. InsyaAllah kita akan tunjukkan. Nampak tak? Dia akan jadi sama. So kita jahitkan sahaja. Okay. Dekat bahagian ni pun sama. Kita buat ekor sotong pada bahagian bawah. Untuk keselamatan. Anda nampak tak? Misal kata bila kita tak buat, dia akan tertarik ke atas tau. Bila kita dah jahit tanpa kita sorokkan ke dalam ataupun tanpa kita buat ekor sotong, dia akan tarik. Nampak tak? Perasan tak? Okay, kalau kita samakan, dia akan mengakibatkan baju kita tu tegang. Okay, ada sesetengah keadaan. So untuk orang kata keselamatan, terus je kita buat ekor sotong. Okay, sebab apa? Nanti dah siap, kita kena buka balik kan, sekiranya berlakulah. So kita buat terus, orang kata awal-awal. Okay, buat ekor sotong. Kat sini pun sama. Masukkan dia ke dalam. Senang saja, tak ada orang kata merumitkan pun nak buat ekor sotong ni. So kita habiskan jahitan kita. Okay, kita habiskan. Sikit lagi. Bukakan kita punya basi ni, bukakan. Basi dia tertarik ni. Dia yang tanya ekor sotong tu macam mana. Pertama kali dengar, nanti boleh tengok balik. Kejap saya tunjukkan. Okey, so kita dah siapkan. Bukakan balik, nanti tercocok. Okey, dah siap dah pun baju kita. Yang tanya ekor sotong, ni dia ekor sotong kita. Ekor sotong ni nanti anda boleh tengok balik, dia cuma lipatkan ke dalam saja. Nampak tak? Dia panggil ekor sotong sebab nampak tak bahagian bawah dia tu macam ekor sotong. Kan bila kita lipat. Nampak? Dia lipat ke dalam. Okey. Atas dengan bawah. Nanti boleh tengok balik. Last kali adalah bahagian bawah ni, kita jahit dia setengah inci. Sebab apa? Sebab saya letakkan basi setengah inci. Untuk kain yang lebar macam ni, tak cantik kalau kita letak basi dia besar-besar. Lagi satu, nanti susah untuk kita lipat juga. Nanti dia macam curry pop. Tahu tak? So kita letakkan basi dia setengah inci saja dan kita jahitkan. Dah pun siap baju kita ni. Jahit sampai habis. Setengah inci saja.
Ekor sotong tu masukkan saja ke dalam sayang. Ha, okey. Buka, basi ni mesti buka. Jahit sampailah ke hujungnya. Temukan dia semula. Okey, sikit saja lagi. Bahagian bawah dress, kalau yang rajin nak buat baby seam pun boleh. Lagi cantik sebenarnya. Okey, lagi cantik. Anda jahit macam ni kan? Satu sekali, lipat sekali lagi. So tak payah jahit tepi. Dia jahit baby seam macam tu. Okey, baby seam tu lebar-lebar pun suku inci. Lagi kecil, lagi cantik macam tu. Baby seam pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya nak orang kata menjimatkan masa kan. Kalau kita buat kan bahagian bawah ni pun sebenarnya makan juga 15 minit, 20 minit. Kalau saya buat baby seam. Sebab apa teknik untuk buat baby seam pun kita dah ajar sayang. Nah, inilah dia dress bahagian bawah. Bahagian bawah tu kalau kita nak buat serung ke kan, nak buat kedutan dia serung macam tu pun boleh. Terpulanglah, terpulang. Okey, terpulang kepada kita insya-Allah nak buat macam mana. Alright. Boleh orang kata salah satu design yang anda boleh ilham ataupun nak buat idea untuk hari raya ataupun nak pakai pergi kerja ke. Kan nak pergi, nak pakai pergi majlis-majlis ke pun boleh. Cuma kita buat pattern. Maksudnya ada fashion lah. Kita buat fashion yang terkini. Okay. So anda boleh buat sendiri insyaAllah. Boleh ke boleh? So alhamdulillah kita dah siapkan dah sepasang dress kita. Nanti kita iron cantik-cantik. Kita iron elok-elok. Dia sangat-sangat sesuai. Kita kenakan dengan tudung yang bercorak. Ataupun nak pakai tudung yang plain pun boleh. Tengok daripada awal. Okay, tengok daripada cara buat pola. Okay, insyaAllah anda semua boleh buat. Saya doakan anda semua mudah untuk belajar. Dapat sesuatu yang baru. Yang mana first time anda boleh lagi boleh ikuti. Teruskan bersama dengan Tizaza. Pastikan ajak lagi rakan-rakan yang lain. Okay, so insyaAllah kita akan terus memberikan. Kita akan terus sharekan ilmu-ilmu berkenaan dengan jahitan. Yang mana nak dapatkan buku nak jadi pakar jahitan, yang nak kami bantu, yang nak dapatkan pelbagai jenis pola dalam satu buku tradisional, ada 35 jenis pola tradisional dan moden. Kami tak akan biarkan begitu saja, sebab kami akan ajar bagaimana cara buat pola besar, cara potong kain dan juga cara jahit. So kepada anda yang betul-betul nak kami bantu, yang nak bantu diri sendiri untuk jadi pakar dalam bidang jahitan, buat tindakan segera. Anda boleh klik link dekat bawah tu untuk kami bantu selagi stok masih ada. So akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.